Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah tak segala nikmatnya tak segala karunianya kita masih bisa berkumpul sama di musola yang insyaallah penuh barokah ini Alhamdulillah kita selesai melaksanakan Salat maghrib berjamaah Semoga ini salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasanya, atas perjuangannya mendakwahkan agama yang mulia ini sehingga kita bisa menjadi pengikutnya menjadi manusia yang berpeluang untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikaruniai istiqomah untuk konsisten menjalankan sunnah sunahnya menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu sebagai panutan sebagai pedoman sebagai suri tola dan dalam kehidupan kita sehari-hari semoga kita menjadi umat yang dicintai yang dibanggakan yang diberi syafaat kelak di hari kiamat amin ya rabbal alamin alhamdulillah insyaallah malam ini kita masih membahas surat al-mulk a'udzubillahi rajim. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجئ البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاص أو وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين wa wa'atadna lahum azab as-sair walilladhina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir kemarin kita sampai ayat ke-6 jadi yang pertama yaitu tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya segala kerajaan, kekuasaan, kepemilikan. Wahwa ala kulli shayin kodir dan dialah Allah subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kekuasaannya meliputi semua yang ada di dunia ini tidak terbatas. Bahkan Ia yang maha kuasa dari dunia yang sekarang ini Yang fana ini sampai kelak Dia masih tetap akan berkuasa Di hari kiamat Dan dialah yang maha kuasa atas segala galanya Kekuasaannya absolut Tidak terbatas Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan Liya beluakum ayyukum ahsanu amala Supaya menguji kalian Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya Yang paling baik amalnya huwal azizul ghafur Dan dialah Allah yang maha perkasa Maha pengampun Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian. Berarti, kematian itu sesuatu yang diciptakan, bukan ketiadaan. Kematian itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, setelah hidup pun ada kematian, maka dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, kita diberi modal umur ketika yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tadinya mati kemudian dihidupkan dan kelak akan dimatikan kelak akan dibangkitkan kembali Apa tujuan Allah untuk menciptakan kita menghidupkan kita memberi umur kita Liya beluakum ayukum ahsanu amala Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya Kemarin kita sudah bahas ada tiga penafsiran Yang pertama adalah yang paling banyak mengingat kematian Zikrul maut bahwa kita semua akan mati, akan kembali kepada Sang Pencipta. Tidak ada yang abadi, dan semuanya akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yang paling zuhud terhadap dunia, karena sadar bahwa kita akan meninggalkan dunia ini yang hanya sementara dan yang abadi adalah kelak di akhirat, maka orang yang paling baik amalnya adalah yang paling zuhud terhadap dunia. Artinya orang yang zuhud itu yang paling hati-hati antara apa mengambil yang hanya punya kemaslahatan, kebaikan atau manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Ketika dia akan mengucapkan sesuatu, akan berbuat sesuatu, akan membeli sesuatu, akan membelanjakan sesuatu, dia timbang. Akan melakukan sesuatu, dia perkirakan, dia pikirkan apakah ini ada manfaatnya untuk akhiratnya. Kalau tidak, tidak dia lakukan, itulah zuhud. Dia lebih ketat dari sekedar halal dan haram. Kalau yang orang yang warok itu hanya mengambil yang halal saja. Yang subhat dia tidak mau ambil, apalagi yang apa yang haram. Tapi kalau yang zuhud hanya mau mengambil, mau melakukan, mau membelanjakan, mau mengucapkan sesuatu yang ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Yang berikutnya penafsiran yang ketiga adalah Liya bluakum ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang yang paling baik amalnya adalah orang yang paling ikhlas amalnya sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling mengikuti apa yang dicontohkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat amal itu diterima cuma dua, ikhlas lillahi taala kemudian mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wawal azizul ghafur dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha perkasa, maha pengampun. Sebaik apapun amal kita masih ada kurangnya. Se apa namanya semaksimal pun kita berusaha untuk beramal beribadah pasti ada kurangnya kurang khusyuknya kurang ikhlasnya kurang syarat dan rukunnya maka Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Maha pengampun mengampuni kesalahan kita yang kecil-kecil ini dengan menghindari dosa-dosa yang besar. Yang ketiga ayatnya Nah, dari ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kekuasaannya yang maha sempurna sampai nanti di ayat yang terakhir ayat ke-30 Oh kebanyakan ayatnya adalah menceritakan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala <tik> dialah Allah subhanahu Wa ta'ala yang telah menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis bertingkat-tingkat benda terbesar yang bisa kita saksikan di alam raya semesta ini adalah langit dan ternyata yang kita saksikan hanya langit yang pertama dari tujuh lapis langit tersebut. tidak ada kamu melihat dari ciptaan Allah ada cacatnya, ada retaknya, ada ketidakseimbangannya. Ketidaksimetrisannya. Ketidaksempurnaannya tidak ada. Farji ilba sorohal futur. Perhatikan kembali, lihat kembali, pelajari kembali semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala langit itu. Apakah kamu akan mendapati retak, cacat, aib, kekurangan dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Tidak ada. Bahkan ayat yang keempat memerintahkan kembali Umarjiil yang hasir. kemudian ulangi lagi pandanganmu perhatikan lagi pelajari lagi berulang-ulang sampai kamu capek sampai kamu letih sampai kamu mengeluarkan segala kemampuanmu untuk mencari kelemahan kekurangan cacat aib dari ciptaan Allah kamu tidak akan mendapatinya sampai kamu letih sampai kamu, lelah sampai kamu apa namanya tidak mampu. Yang kelima walaqad zayyanas sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaharujumalis syayatin wa atadnalahum azab as-sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia, ah ad ada yang menafsirkan dekat langit yang paling dekat yang paling rendah. Adunya Ad ada yang menafsirkan langit dunia ini, yaitu langit yang tingkatan pertama. Sungguh telah kami hiasi langit dunia ini bima dengan bintang-bintang masobih apa kilauan cahaya lampu-lampu. Dengan apa bintang-bintang wajah alnaharuju malishayatin dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar bagi setan-setan yang ingin mencuri kabar berita dari langit yang bekerja sama dengan dukun manusia, yang mengaku sebagai orang yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang akan datang, ramalan-ramalan masa depan. Wa lahum adab sair dan kami persiapkan bagi mereka setan-setan itu adab yang menyala-nyala. Di sini ayat 5 ini kita membahas kemarin ada dua fungsi dari apa namanya bintang-bintang. E, Pertama menghiasi langit dunia, yang kedua sebagai pelempar yang mengadab setan-setan yang ingin mencuri dengar berita-berita dari langit. Nah, yang dia kabarkan kepada para ahli nujum. Nujum itu ahli perbintangan, ramalan. Dan yang ketiga yang tidak disebutkan di ayat ini tapi disebutkan di ayat yang lain yaitu sebagai petunjuk arah. Ketika manusia sedang tersesat, tidak tahu arah. Karena di malam hari tidak tahu mana barat, mana timur, tidak melihat matahari maka dia menjadi petunjuk. Nah, bintang ini cuma tiga. Ini menghiasi langit dunia, menjadikan petunjuk arah, menjadikan pelempar yang mengazab setan-setan yang mencuri berita di langit. Tidak ada kepercayaan kita atau apa namanya, eh, perbintangan ini dijadikan patokan hal-hal yang lain. Misalnya, kalau muncul bintang ini, akan terjadi musibah. Kalau bun, nah, ada lagi yang kemarin kita bahas, tidak boleh kita mempercayai apa yang namanya ramalan bintang. Tidak boleh, nah, tidak diperbolehkan dalam akidah syariat Islam. Nah, yang keenam kafaru bi rabbihim salmasir dan bagi orang-orang yang kafir terhadap Tuhannya bagi mereka adab neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali siapa orang-orang yang kafir yang mendapat siksaan kelak dimasukkan ke dalam neraka jahanam kemarin kita Bacakan surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi, biarkan di dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Yang kafir, yang ingkar, yang sesat Apa alasannya kenapa jin dan manusia ini dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna Mereka punya hati tapi tidak dijadikan untuk berpikir, merasakan, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah kebenaran. Dan mereka mempunyai telinga yang tidak digunakan untuk mendengarkan apa yang didengarkan. Dengarkan hidayah kebenaran, dengarkan nasihat, dengarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena peringatan itu ayat-ayat Al-Qur'an ini. Nah, ini yang nanti akan pas dengan ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Mulk. Karena penyesalannya kelak ketika orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan menyesal di apa namanya? ayat yang ke-10. Mereka mengatakan wa qalu nasma'u au naqilu Ma kunna fi ashabi sair. Kalau seandainya dulu kami mendengar, kami memikirkan, kami apa namanya menggunakan akal fikiran hatinya untuk mencerna ayat-ayat Allah, Ma kunna fi ashabi sair. Kami tidak akan termasuk menjadi orang yang penghuni neraka, jahanam yang menyala-nyala. Karena mereka di dunia punya hati tidak digunakan untuk berpikir, merasakan, mencerna, memahami ayat-ayat Allah, mereka punya penglihatan tapi tidak, Ma punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mendengar nasihat tidak digunakan untuk mendengar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelak akan mereka kesali Bahkan di ayat ini surat Al-A'raf ayat 107 179 ika kal an Mereka seperti binatang bahkan lebih sesat dari binatang, lebih buruk padahal manusia itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang sangat mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk semulia mungkin. Kalau dia tidak beriman, nah itu lebih buruk dari binatang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. radadnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan dia kepada titik terendah, kedudukan yang paling rendah, paling hina, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kalau dia tidak mau menggunakan akalnya, hatinya untuk mencerna, penglihatannya untuk membaca ayat-ayat Allah, pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar nasihat, petunjuk mendengarkan Al-Qur'an, tidak digunakan untuk memahaminya. Ulaika humul mereka lah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai ini kua kedudukannya lebih rendah dari binatang. Karena seperti yang kita bahas di dalam surat An-Naba, mereka orang-orang kafir -orang itu akan mengatakan ya laitani kuntu turoba. Seandainya saya jadi tanah saja kenapa karena binatang itu ketika di hari kiamat dikisos dihukum kisos yang mencakar dicakar yang menerkam diterkam yang menanduk ditanduk lalu setelah semua dikisos jadi tanah nggak ada surga nggak ada neraka itu binatang nah mereka lebih rendah dari binatang karena nasibnya ternyata ada surga ada neraka ternyata orang yang tidak beriman masuk ke dalam neraka jahanam nauzubillahi min ayat ke-6 6, 6. Nah, nah ayat berikutnya 7 8 dan setelahnya tentang keadaan neraka dan penghuninya dalam sisi yang lain ayat ke-7 idza ulqu fiha sami'uha syahiqaw wa hiya tafur ketika mereka dilempar ke dalamnya ke dalam neraka jadi nggak ada masuk neraka itu sukarela masuk dengan sendiri sendiri seperti orang masuk surga harus dilempar diseret fiha ketika mereka dilempar orang-orang yang beriman ini penghuni neraka dilemparkan ke dalam neraka jahanam Sami'ulaha laha syahiqaw mereka mendengar suara yang menggelegak, dan neraka itu menyala-nyala. Membara, kita di dunia ketika melihat bara api atau air mendidih, atau yang paling panas mungkin kalau kita melihat lava di gunung berapi itu yang sangat itu kalau batu dilemparkan ke dalam lava yang panas membara itu dia seperti meledak, menggelegak. Contoh yang lebih gampang ketika ada orang memasak aspal itu, kan dia harus dicairkan untuk menjadikan dia aspal itu yang hitam itu. Itu kalau kita lemparkan ke dalamnya air sedikit atau benda kayu atau batu maka kayak abah muncrat gitu menggelegak saking panasnya itu yang di dunia. Nah ini yang di neraka jahanam. Kalau dilemparkan ke sana mereka akan mendengar suara menggelegak. Ada yang menasirkan suara syahik itu seperti suara keledai. Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Wahyatafur dan neraka ini membara, menyala-nyala. Agak panjang digambarkan gambaran neraka. Ini kan beda dengan ayat-ayat yang lain di surat-surat yang lain. Kan ada yang mengabarkan di surat yang lain itu keadaan neraka itu tentang makanan penghuni neraka, minumannya bahan bakarnya nah ini keadaannya suaranya menggelegak dan panas membara agak digambarkan panjang itu dalam surat Al-Furqan dari ayat 11 dabu bisa dan orang-orang itu mereka mendustakan hari kiamat gak percaya dan kami persiapkan bagi orang yang Mendustakan hari kiamat itu Dengan Neraka api yang Menyala-nyala hum Mim makanim ba'idin Sami'ulaha wa zafira. Kalau mereka melihat dari kejauhan Gak bisa kita dekat itu Melihat dari kejauhan Neraka itu Dari tempat yang jauh Sami'ulaha taghiyudaw wazafiro suara yang mengerikan kemurkaan neraka wazafiro suara yang menggetarkan menakutkan wa minha ini yang dirasakan oleh penghuni neraka hampir sama ketika mereka dilemparkan ke neraka jahanam minha darinya dilemparkan ke dalam tempat neraka makanan doyikan dalam neraka di tempat yang sempit masing-masing nah, berarti -masing punya tempat yang sempit kemudian disiksa dalam api neraka mukoronina apa yang sempit yang Abad di dalam neraka itu yang menetap da'au hunalika suburo mereka penghuni neraka itu berdoa hunalika di sana suburo. ya Allah semoga saya mati saja binasa saja maka dikatakan pada mereka la sub, la tad'ul yauma subura wahida wa da'u suburan katsira Jangan kamu minta mati sekali, bahkan mintalah mati berkali-kali pun kamu tidak akan mati. Qul adalika khairum. Qul adalika khairun am jannatul khuldillati muttaqun. Katakanlah apakah itu lebih baik dari surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kanatlahum bagi mereka balasan kenikmatan dari Allah dan tempat kembali yang apa namanya bagus dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika neraka itu ditanya kan, dilemparkan penghuni neraka itu ke dalam neraka kemudian menggelegak terdengar suara yang sangat mengerikan tersebut Ditanya neraka itu dalam Surat Qaf ayat 30, "Yau manakul li hari itu hari kiamat ketika melemparkan orang-orang yang tidak beriman ke dalam neraka jahanam, yau manaku li hari itu kami berkata kepada neraka jahanam, bertanya, 'Halim talakti apakah kamu sudah penuh? Apakah sudah enggak muat lagi?'" Maka neraka berkata watakulu hal mim majid. Apakah masih ada? Sini tak terima lagi. Sini masukkan lagi. Gak ada puasnya. Seperti kehidupan manusia yang terlena dengan kehidupan dunia. Neraka gak ada puasnya. Gak ada penuhnya. Berapapun manusia yang mau dimasukkan ke sana, siap menampung orang-orang yang tidak beriman tersebut. Nah. Kemudian ini ayat ketujuh. Idah ulku fiha kau wahyatafur. Ketika mereka dilimparkan ke dalam neraka jahanam itu mereka mendengar suara yang menggelegak. Ada yang menafsirkan suara seperti keledai. Wahyatafur dan neraka itu membara menyala-nyala. Taka dutama yazu Kullama ulkiya fiha sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir Takadu Seakan-akan akan neraka itu hampir meledak Karena kemurkaannya, marah Berbeda dengan surga yang ketika orang masuk di dalamnya Diucapkan salam, selamat Kalian menikmati kehidupan dunia yang Susah payah sekarang silahkan kalian masuk surga Dengan penuh kenikmatan Keselamatan bagi kalian Kesejahteraan bagi kalian Sedangkan neraka ketika dimasuki oleh orang-orang yang Tidak beriman Marah Murka Hampir-hampir meledak karena kemurkaannya Makanya kita kalau me Menggambarkan seseorang itu marah kan meledak-ledak Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang marah itu apa namanya seperti apa jamroh apa butiran kerikil apa dari bara api neraka maka padamkanlah dengan air wudu. Nah. Maka takadu minal ghaid Seakan-akan neraka itu hampir meledak Karena kemarahannya, kemurkaannya Kepada orang-orang yang tidak beriman Marah Kenapa? Kamu itu loh Sudah di dunia sudah diperingatkan Sudah dinasehati Sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Sudah dibacakan ayat-ayat Allah dibacakan Al-Quran, diberi petunjuk, diutus para nabi dan rasul, diturunkan Al-Quran, diturunkan petunjuk, diberi nasihat, kurang apa? Kok masih sampai ada yang masuk neraka? Ya, ibaratnya kalau kita jadi sipir itu kan marah kepada orang yang masuk penjara. Kenapa kamu masih sampai masuk penjara? Orang kamu kerja biasa normal juga bisa hidup ya bisa ada yang menjamin rizki sudah ada yang menentukan cari yang halal kenapa kamu sampai masuk penjara marah neraka ini marah sampai hampir-hampir meledak sa'alahum alam ya'tikum nadir. setiap masuk rombongan Masuk ke dalam neraka, ditanya oleh penjaga neraka, malaikat, malik, dan para penjaga neraka yang lain, teman-temannya, "Alam yak cikum nadir, bukankah sudah datang kepada kalian para pemberi peringatan, Nabi dan Rasul?" Al-Quran ini peringatan bagi kalian. Mada Nabi dan Rasul memberi petunjuk Mencontohkan yang baik Mengajak kepada yang baik Amar ma'ruf nahi mungkar Berikutnya ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan Amar ma'ruf Mencegah dari kemungkaran Kok sampai kalian masuk neraka Bukankah sudah datang kepada Kalian apa namanya uh, para pemberi peringatan. Nah inilah yang diulang-ulang di banyak ayat pertanyaan para malaikat kepada orang-orang yang masuk neraka. Dalam surat Az-Zumar ayat 71 Wasi ladina kafaru ila nama dan digiring orang-orang yang kafir itu ke dalam neraka jahannam zumaroh rombongan-rombongan hatta ida jauha futihat buha sampai mereka sudah datang di depannya dibukakan pintu-pintu neraka Jahannam. Wa kalalahu berkata, Hai, ini yang tadi sudah masuk di neraka. Bahkan ketika mau masuk di pintu neraka jahanam, wa qala lahum berkata para penjaga neraka jahanam alam yatikum rusulum minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa ayyamikum hadza bukankah sudah datang kepada kalian utusan dari para nabi dan rasul dari Tuhan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian ayat-ayat Al-Qur'an wa yundirunakum liqa ayyamikum hadza dan mengingatkan memberi peringatan akan adanya hari seperti ini akan adanya hari kiamat akan adanya surga dan neraka akan adanya hari yaumul hisab hari perhitungan kamu akan bertemu hari seperti ini bukankah sudah ada yang memperingatkan kamu Menasehatimu membacakan ayat-ayat Al-Qur'an qalu bala mereka tidak bisa memungkiri iya qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin Benar sudah datang peringatan itu Nabi dan Rasul Tapi sudah pasti ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Adab bagi orang-orang yang kafir Maka dikatakan kepada mereka Ayat 72 nya Kilat khulu abwa bajahannama khalidina fiha Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahanam kekal kalian di dalamnya. <tuh> Fabi mutakabbirin itulah seburuk-buruk tempat tinggal tempat kembali orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, itulah penyesalan orang-orang yang masuk neraka karena tidak mengikuti petunjuk nabi dan rasul yang diberitakan kepada mereka. Banyak sekali gambarannya di dalam surat Al-Furqan ini dari ayat 25 sampai 29 kita ambil dari 27 wa yawma sabila dan hari itu di neraka orang-orang yang dolim, dolim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, disuruh beriman malah kafir maka hari itu orang dolim ya adud ala dia menggigit bukan jari penyesalan orang menyesal itu gigit jari tapi dia bukan menggigit jari menggigit kedua tangannya dia masukkan ke dalam mulutnya saking menyesalnya yang tidak terperikan Yaqulu ya, ya dia berkata duhai celaka aku ittahattuma ar sabila seandainya aku mengikuti jalan yang ditempuh para nabi dan rasul rasul utusan Allah yang memberi peringatan ayat 28-nya <Sulisksion> <Sulis> ya wailatalaitani lam attakhid fulanan khalila, duhai celaka seandainya aku tidak mengikuti fulan sebagai temanku gara-gara dia aku terjerumus ke dalam maksiat gara-gara dia aku termasuk terjerumus ke dalam kekufuran gara-gara dia menjadi orang yang tidak beriman Laqad adallani anidzikri ba'da idzaani sungguh dia telah menyesatkanku dari azzikri ad ada yang menafsirkan azzikri itu Al-Qur'an ketika Al-Qur'an ini datang kepadaku atau azzikru itu peringatan ketika peringatan itu datang kepadaku dan setan itu sangat menipu terhadap manusia nah, ini apa namanya penyesalan apa namanya orang-orang yang dalam neraka dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadap suatu apa namanya seorang atau suatu kaum kecuali sudah mengutus para nabi dan rasul kepada mereka. Dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'addhabina aw hatta nab'a rasulah." Dan tidaklah kami mengadab kaum atau manusia kecuali kami sudah mengutus kepada mereka Rasul utusan memberi peringatan, makanya itulah apa namanya penyesalan orang-orang yang sudah di dalam neraka jahanam. Maka, keinginan mereka apa namanya ketika hari itu uh, pingin apa namanya dikeluarkan dari surga. Dan pengen diringankan dari apa namanya eh, dari api neraka hanya karena karena mereka tidak mengikuti petunjuk peringatan dari para nabi dan ini banyak sekali pertanyaan dari para malaikat kenapa kamu masuk neraka bukankah sudah datang para nabi dan rasul? Nah, maka jawaban mereka qalu bala qad jaana nadirum fakaddabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi kabir. Mereka mengatakan qalu bala, iya. Sudah datang para nabi dan rasul pemberi peringatan. Orang-orang yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, orang-orang yang mendakwahkan kebenaran ada. Kodja sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Orang-orang yang mengejak kepada yang kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Fakat maka kami mendustakan yang kami tidak percaya. Kami tidak percaya, kami mendustakannya. Bahkan kami mengatakan wakulna manazalallahu min syai'. Allah nggak menurunkan sesuatu apapun. Nggak ada Allah menurunkan Al-Quran. Dia nggak percaya dengan Al-Quran. Katanya Al-Quran ini dongeng orang-orang yang menakut-nakuti tentang masa depan. Nggak percaya dengan Al-Quran. Nazzalallahu Dan kami berkata Allah tidak pernah menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi kabir dan bahkan dia mengatakan kepada orang yang memperingatkannya tentang surga dan neraka, tentang keimanan, tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan in antum illa fi kabir. Sesungguhnya kamu yang mengajak kepada kebenaran, taat kepada Allah, kamu sesungguhnya dalam keadaan kesesatan yang besar. Ya banyak orang yang justru mengatakan kita ini termasuk aliran sesat. Padahal kita mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. -ayat dianggap aliran sesat, dianggap aliran yang aneh, tidak sesuai dengan akal pikiran manusia, akal pikiran mereka. Nah itulah apa namanya? Di antara penyesalan-penyesalan mereka di hari kiamat, maka eh, seperti yang penyesalan-penyesalan eh, penghuni neraka itu, yang pertama di antaranya dia pengen oleh neraka apa penjaganya, yaitu malaikat Malik, pengen mati saja. Dalam surat az zuhruh ayat 77 dan 78, wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk malaikat malik biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Gosong selesailah mati kita. Gak bisa merasakan apa-apa lagi. Bidaris. Sekalian gosong mati saja, Guys. Qalu innakum makisun. Dijawab, enggak, kalian gak mati. Layamu fiha walayahu. Gak mati gak hidup. Qala innakum kalian tetap tinggal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa? Laqad ji'nakum bil Kami dulu telah datang kepada kalian dengan kebenaran. Mengingatkan kalian. Walakinna aktsarakum lil karihun. Tapi kalian terhadap kebenaran kebanyakan kalian malah benci. Kebenaran. Benci hidayah, petunjuk, nasihat. Demikian juga kalau tadi minta dimatikan saja. Ada lagi minta diringankan azabnya sehari saja. Wa li Dan orang-orang yang sudah di neraka berkata kepada pengu, penjaga neraka jahanam, "Ud'u li khazanati jahannam, ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Mintalah kepada Tuhanmu, Tuhan kalian untuk meringankan kepada kami sehari saja, tidak diadab. Apa jawaban malaikat? Kalu awalam taku taktikum rusulukum bil bayinat. Para malaikat penjaga neraka berkata, bukankah telah datang kepada kalian utusan kepada kalian dengan membawa penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu bala. Ini surat Al-Mu'min ayat 49 dan 50. Qalu bala. Iya, mereka mengatakan iya sudah datang. Qalu fad'u. U. Lalu kalau sudah begitu ya sudah mintalah kepada sesembahan selama di dunia. Berhalamu orang-orang yang kalian sembah. Yang kalian menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah batu, menyembah kayu, mintalah wa ma kafirina illa fi dan doanya orang yang kafir itu sia-sia belaka nggak ada yang mengabulkannya nah nah itulah penyesalan orang-orang penjaga orang-orang eh, yang masuk dalam neraka jahannam nah di ayat berikutnya ayat 10 ah itulah yang tadi saya sampaikan sesuai dengan alasan mereka tidak eh, alasan mereka masuk neraka yaitu karena mereka punya hati tidak untuk memahami, punya penglihatan mata tidak untuk melihat kebenaran, punya telinga pendengaran tapi tidak untuk mendengarkan petunjuk peringatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, wa qalu kunna nasma'u fi Mereka mengatakan seandainya kami mendengar dan memikirkan, memahami ayat-ayat Allah Al-Quran, mengikutinya. Makun nafi ashabi sair. Kami tentu tidak akan termasuk dari penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Mereka mengakuinya. Dulu seandainya kami mendengar, kami taat, kami memahami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengakui kedosa-dosa. Fatarafu bi dzambihi fasuqal li sair. Maka mereka mengakui dosa-dosa mereka. Maka kecelakaanlah kebinasaanlah bagi penduduk neraka sa'ir yang menyala-nyala. Enggak ada lagi apa namanya? yang bisa membela mereka. Mereka mengakui kesalahannya tidak uh, mengambil petunjuk uh, sebagaimana yang diberikan kepada mereka disampaikan kepada mereka, diingatkan kepada mereka. Ini sampai ayat 11 adalah ten, dari, dari ayat 6 sampai 11 tentang penghuni neraka jahannam tentang orang-orang yang apa namanya tidak beriman. Maka ayat 12 dan setelahnya tentang apa namanya orang-orang yang beriman. Nah, innalladzina yahshaw rabbahum lahum wa Sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Tuhannya dalam dengan yang goib yang dia tidak melihatnya lahum tum bagi mereka ampunan wa ajrun kabir dan pahala yang sangat besar. Nah, itulah fadilah keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas setelah jeda azan. Allah taala alam. Ayat 12 surat Al-Mulk. Nah, silakan. Alhamdulillah kita lanjutkan. Ayat 12 surat Al-Mulk. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Tuhannya uh, dengan tidak bisa melihatnya dengan gaib gaib itu berarti tidak bisa melihatnya bagi mereka lahum kabir bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar al khasyah adalah rasa takut karena pemahaman maka orang yang bisa mencapai memiliki rasa takut kepada Allah adalah orang yang bermodalkan ilmu. Maka ayatnya adalah innama min ibadihil ulama. U. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama jamak dari alim. Alim adalah orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Karena ayat ini yang sebelumnya adalah pembahasan tentang ilmu dunia. Ini ayat 28 surat Fatir. Ayat 27-nya tentang ayat-ayat kauniyah. Alam semesta Alam taro anna allaha anzala minas ma'am bihi alwanuha apa kamu tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit air hujan yang sama maka fa'ahrajna kami keluarkan dengannya dengan air hujan itu yang mengaliri tanaman samaratin mengeluarkan kami keluarkan buah-buahan muhtalifan al-wanuha yang warnanya bermacam-macam. Wa minal jibali judadun bidun wa khumrum muhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dan di antara gunung-gunung judadun ada yang bergaris-garis putih wa khumrun bergaris-garis merah al alwanuha yang bermacam-macam warnanya wa gharabi busud dan yang hitam legam tam kelam. Ini tanda-tanda ayat kaunia: siapa yang mempelajari alam semesta akan mendapatinya. Ayat ini berbicara tentang gunung yang beraneka warna, gunung pelangi disebutkan di dalam Al-Quran yang aneka warna, uh, juda warnanya garis-garis putih, wa garis-garis merah, warnanya macam-macam, beraneka warna, banyak yang belum memahami, dan baru didapati atau baru terkuak hanya beberapa waktu di zaman modern saja. Ternyata ada di dataran Cina gunung yang warna-warni seperti ini, ada di Amerika Selatan gunung warna-warni seperti ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang mempelajari itu akan bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat kauniyah sehingga dia punya rasa. Ternyata Ciptaan Allah ini sangat luar biasa, maha sempurna. Di ayat 28-nya yang tadi kita sebutkan potongannya, wa minan nasi wal muhtalifun Dan di antara manusia dan binatang melata dan binatang ternak warnanya macam-macam juga. Ada yang kulit putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang sipit, ada yang ribu ada yang lurus seperti itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala maka tadi ayatnya inna mayyashallaha min ibadhil ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hamba-hambanya adalah para ulama yang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini alam semesta ini innallaha azizun ghafur sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha perkasa maha pengampun Nah ini penggalan dari sini ayat-ayat kaunia, ayat-ayat alam semesta. Tapi ayat berikutnya ayat 29-nya tentang ayat-ayat syariat. Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatal wa alaniyatayarjuna tijaratan lan Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Qur'an. Orang yang mempelajari Al-Qur'an semakin berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tidak hanya membacanya, memahami, mengamalkannya dan mendirikan salat dan menafkahkan dari apa-apa yang kami rizkikan kepadanya sirran dengan rahasia, sembunyi-sembunyi wa alaniatan dan terang-terangan yarjuna tijaratan rotan lantabur mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min Kami akan membalas menyempurnakan pahala mereka dan kami tambah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunianya ada yang menafsirkan memberi syafaat kepada keluarganya innahu ghafurun syakur sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun Maha yang ber, Maha berterima kasih membalas amalan hamba banyak dan apa namanya peringatan supaya takut peringatannya apa memberingatkan dengan Al-Qur'an ini di akhir surat qaf disebutkan ayat 45 nahnu a'lamu bima yakulun. kami mengetahui apa yang mereka ucapkan yang menghina, yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. ma anta alaihim bijabar dan engkau wahai Muhammad bukan orang yang memaksa, yang diktator yang maka agama ini tidak paksaan. La ikroha fitin. Fazakir bil Qurani a'id maka beringalah dengan berikan peringatan dengan Al-Qur'an ini bagi siapa saja yang takut dengan ancaman Tuhannya. Maka kita maka ada yang mengatakan, "Wah, kita itu nggak boleh beramal itu hanya gara-gara takut neraka, hanya minta surga." Katanya mereka penganut orang-orang yang tingkat tinggi katanya. "Kita itu nggak boleh ibadah itu cuman gara-gara takut neraka." cuman gara-gara minta surga. Padahal itu yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Orang yang takut ini pahalanya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap, penuh tundukan dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul mayyunajjikum min dulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru aw khufya. Katakanlah siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan yang kalian minta kepadanya dengan penuh rasa ketundukan dan rasa takut. Lain anjana min hadhihi lanakunanna Kalau engkau selamatkan kami, tentu kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ud'u rabbakum tadarru aw khufya. Surat Al-A'raf ayat 55 berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan rasa tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul muqtadin. Sunnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan dalam surat Ar-Rahman waliman khafa maqama jannatan. Bagi yang takut dengan kedudukan Tuhannya baginya dua surga. Nah. Kalau dalam surat An-Naziat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa dan barang siapa yang takut dengan Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsunya fa innal jannata hiyal ma maka tempat kembalinya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya wa 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 asirru qaulakum innahu alimum bidati sudur, dan rahasiakanlah ucapanmu atau ungkapkanlah nyatakanlah jaharkanlah keraskanlah innahu alimum bidati sudur. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa-apa yang di dalam dada karena dia yang menciptakan sir rahasia maka dia yang maha mengetahui Allah ya man khalaqa wa huwal latiful khabir Apakah tidak mengetahui oh, Dia yang menciptakan kita semua Dan dia maha lembut Al-latif Al-khabir Maha mengetahui Ada yang menafsirkan al itu maha teliti Nah Kita tutup dengan Ayat 16 Surat uh, Surat Luqman Nah Ya bunaya nasihat Luqman Ya bunaya innaha habbatim Min khardalin fis samawati Min khardaling fatakun fi sohratin, samawati fil ardi Allah latifun khabir. Wahai anakku kalau seandainya ada sebesar biji zarrah di dalam terletak di bebatuan atau di langit atau di bumi, Allah akan mendatangkan balasannya sekecil apapun. Kebaikan amalan sekecil apapun kejahatan Allah akan mendatangkannya. Inna Allaha latifun khabir. Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti, Maha mengabarkan, Maha mengetahui, Maha lembut, Maha mengetahui. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang takut kepadanya, yang menjadikan ayat-ayatnya sebagai peringatan untuk kita dengar, untuk kita baca, untuk kita pikirkan, untuk kita amalkan sehingga kita punya rasa takut kepada Allah maka kita takut kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya mengamalkan menjalankan perintahnya menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam silakan ada yang ditanyakan ada yang ingin disampaikan nah, kalau tidak Nah, langsung kita tutup. Nah, nggak ada. Hmm, ternyata hawanya sangat cocok nih. tadi <tuh teteh> Nah, semua yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dari saya pribadi kita tutup dengan doa Kautul majelis Subhanakallahumma bihamdika. Syahdu ala ila ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.